Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Andian AG. Kali ini ada Mini Cooper R56 ya. Ini generasi kedua, produksi tahun 2006 sampai 2013. Ini ada indikator yang nyala ya. Coba kita cek. Oke, ini indikator bannya nyala ya. Oke, untuk indikator ban kempes itu biasanya ada kebocoran ya, entah ada kebocoran halus atau ada paku ya di bannya. Jadi kita cek dulu apakah ada paku atau gimana ya. Nah, terus kita cek tekanan bannya itu 2,4 bar kita kasih ya. Kalau seumpama tidak ada kebocoran, kita kasih tekanan bannya 2,4 bar merata depan belakang. Setelah itu baru kita reset. Oke, untuk ngereset tekanan bannya, ini adalah model previous slip ya. Ada BC di tuas gininya, kita pencet tuas ratingnya ya. Ini kita pencet sampai muncul set atau info. Ini kita tahan, cek, pencet lagi, service pencet lagi. Nah, ini reset, kita tahan BC-nya sampai centang muncul ya. Lepas, pencet lagi. Oke, okay. Ini udah resetnya udah selesai. Kita cek, cek info, ditahan. Oke, okay, ini cek udah oke okay ya. Oke, okay. Mission complete ya.